Saat saya tertidur siang, ular ini sempat naik di tangan saya. Dan saya pun merasa ada yang geli dan saya kaget. Melihat ular ada di tangan saya langsung bangun dan mana gitu bergegas mau menangkap ular ini. Untungnya dia yang enggak langsung menggigit tangan saya. Dan saya pun langsung bangun ngambil kayu untuk mukul ular ini. Wah, itu dia. Kelihatan ya. Karena di sini juga kan musim hujan. Mungkin dia ini mau cari tempat yang hangat-hangat di dalam rumah. Anak ular, teman-teman. Kaget saya. Mana dia? Kemana kamu? Empat. Empat di mana? Anak ular apakah dia? Itu dia. Kelihatan tuh. Itu dia. Tuh, kelihatan kan? Anak ular. Oh. Anak ular. Tertangkap. Tangkap, tapi saya takut-takut juga. Dapat kau. Ah, lepas lagi. Sekarang di bawah dia, ngumpet di bawah sini.